Oke guys, berjumpa lagi di channel gue. Gue mau review spare part kendaraan dari Hino. Ini dia guys, kalian bisa lihat label dari HOP HMSI Original Part PT Motor Sales Indonesia. Oke, kalian lihat di sini. Nah, di sini saya akan unboxing set plan kopling atau dibilangnya produk kopling. Jadi kalian yang mau tahu produk-produk asli dari HOP, kalian harus tahu ada barcode, ada hologram, dan ada logo air Hino jika diterawang dengan jelas. Nah, kita lihat sekelilingnya dari HOP. Jadi barang ini mudah pecah. Intinya harus berhati-hati dalam pemakingan barangnya. Oke, kita buka. Ini dia adalah tara produk kopling kendaraan Hino ya. Jadi ini produk kopling kategori 3, kalau yang dibilang itu Hino Ranger. Nah, ini dia produk koplingnya guys. Kalian harus mengontrol kendaraan Anda jika sudah 1 tahun atau 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan itu ketika mobil itu sering jalan terus kan haus dengan produk kopling ya. Ini dia produk koplingnya guys, kalian bisa lihat secara detail. Kita balik arah dari produk koplingnya ya, sangat tebal sekali produk kopling ini guys. Produk kopling ini sangat berpengaruh di tenaga guys, karena dia yang menentukan sodokan tenaga kendaraan tersebut. Nah, ini dia nih. Dari sisi depan tadi kita lihat tidak ada pet datar, ini timbul guys. Nah, ini kita lihat berwarna ungu tua ya guys. Kita lihat itu ada made in Jepang. Produk kopling yang bagus itu sebenarnya produk kopling yang jenis pas Jepang guys, tapi kalian harus bisa beli itu produk yang original-original karena tahan lama gitu ya. Untuk harga dari produk kopling ini cukup lumayan lah guys. Saya tidak bisa kasih tahu harganya, kalian bisa datang ke dealer-dealer terdekat. Nah, jika kalian ingin membeli produk kopling dari Hino Ranger 500 series guys. Nah, kalian bisa lihat ketebalannya ya, di dalam-dalam dari ini. Nah, itu yang kalian lihat itu adalah ada per-pernya. Fungsi-fungsinya sendiri kalian bisa lihat. Beratnya sih sekitar 10 kiloan guys, jadi lumayan berat. Besar diameternya juga kalian bisa lihat, sangat lebar sekali. Lumayan besar bukan? Oke guys, itulah review saya mengenai produk kopling Hino Ranger 500 series. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Thanks for watching.